إجازة صلوات من شيخنا الإمام الحافظ المسند القطب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه باليوم نريمة من شيخنا الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه باليوم نريمة دري بانيك مشايخ دي أنترانيا الحبيب العارف بالله علوي بن محمد بن طاهر حداد. Juga ada isnad yang tersambung ke Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Wallahu a'lam, ini solawat dikarang oleh siapa. Yang jelas Al-Imamain mengijazahkan solawat ini. Solawat ini di tahun-tahun Syekhuna Al-Imam masih di alam dunia sudah banyak riwayat yang orang-orang diluaskan rezekinya, khususan selain itu juga yang mendapatkan musibah-musibah beliau berijazah juga farajallah alaih, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar. Bagi yang ingin pakai puasa, silahkan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Yang mau pakai riyadhah biasa dari satu Muharram sampai 40 hari tanpa puasa juga boleh. Ada kaifiyah yang paling ringan dibaca tanpa hitungan tiap hari sampai yang Anda niatkan diijabah oleh Allah Ta'ala. Kaifiyah yang ingin lebih cepat diijabahnya dibaca setelah sholat 100 kali, nisful lail 1000 kali. Jadi istilah nisful lail yang dari guru-guru saya boleh dimulai setengah 9 WIB atau jam 9 istiwa. Naam, lebih bagus setengah 12 WIB atau jam 12 istiwa. Bagi yang tidak bisa, tidak mengapa, jam setengah 9 sudah boleh. Bunyi salawatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik lana wa liman sami'a hadzal kalam untuk selalu bisa mendengungkan salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan apapun, tahun apapun, hari apapun sampai kita berpulang ke rahmatullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.